Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala. Musallian wa musalliman ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para kakancah si umudin usan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makunya asyukur dan ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dekat lima, putan kaulah dan pancinan saya saja yang melemangkan kenging hidayah, inayah, ma'unah, pertolongan dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sengkena walaupun putan kaulah dan pancinan kalau yakin pada-pada sibuk, pada-pada payah ketika yang fokus siangnya punya aktivitas masuk ke alakuan dan semacamnya, tapi walaupun panjenengan emang mungkin emang kempang seorang Allah bisa hadir apal kompol ke tempat kadinto moga-moga kadinto jadi tanjana walaupun panjenengan orang-orang saya kasokan jadi orang sipur kusur ayu dan kompol amin amin. Para jangan cah si kemudian kusum Allah subhanahu wa ta'ala. Kutun kaula kelak eki kelak kita kebetulan benda pamosan kitab sarang jangan cah santri untuk mengisi liburan sekolahan kita sing kena. Ebuk toh kulaku kita baca kitab pertama insyaallah kalau nggak tambah kitab kali itu terikat kitab talqib atau takhid yang kebetulan gelap dan kaulah maos edlembab masalah yang sangat penting yaitu masalah at-targhibu fi sholah wa targhibu min tarkiha ayat atau ben hadis yang memberikan motivasi dekah kalau benar pancenan kang kui cepet istiqomah alaksana aki solat selama waktu tunjukkan ayat atau ben hadis se kok mata kok dekah kalau benar pancenan dari adinkel solat selama waktu. Jadi karena kan itu sangat penting. Sangat penting dalam kehidupan kulubun panjenengan yang kipanekah masalah sholat. Masalah sholat kak dito bukan hanya penting ketika edunya lebih-lebih pagi ya ke sholat silema bokto. Ijelas lagi dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala adabu innas hafidhu ala sholawati wassalatil wusta wa qumu billahi qanitin sadaqallahu alazim si arte pun tebun Allah Allah marinta dengan kau lumun pancenan hafidhu pada ajaga sapa bek nakapti ajaga dekah salat selemah bokto khususnya salatil wusta salat wusta napa kalinto salat wusta. Kenapa kok disebut secara khusus oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Engki saya maksud sholat wusta kadinto. Engki panika para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sholat asar. Ada yang mengatakan sholat subuh. Allah mainga secara khusus. Walaupun panjenengan dari sholat silalema. Apa yang khusus? Engki panika sholat asar atau sholat sopo. Ternyata ketika diteliti dan sesuai dengan realita kebanyakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sering meninggalkan dua sholat kan. Makanya disebut secara khusus syarat Allah was sholatil usta. Mana bi sholat subuh nanti bunyi antalang bus. Antalang bus semua kita ke bawah dulu tera. Nama boleh masuk sana. Boten apa? Kelab agak dia mungkin kan saya. Dicucu ayam. Kelab. Bunyinya. Sikap yang dua, salat asar. Iki. Salat asar. Bunyinya dari di antara kalau pancingan ampun payah alat kalau pulang kusam sore. Pahing saking payah nah lesok gerak ala kondisi sholat asar. Maka saya sebut kalau pun khusus. Ini kan sikap saya pertama. Kenapa juga disebut kalau pun khusus? Ternyata di dua waktu Kak Dito terjadi pergantian sip jagana malaikat. Malaikat ebok to malam, malam di sopuh Kak Dito, malaikat si ajege dari sore sampai sopuh bakal ongke deka langit alaporan deka Allah se malaikat si ajege sip siang toron bertemulah di waktu Kak Dito. Maka disebut kalam khusus. Begitu juga ketika waktu sholat asar iki malaikat sip ajege waktu siang ongke ke atas sewaktu malam turun oleh karena dua sholat kali itu betul-betul kenapa perlu diperhatikan makna kolben panjenengan ketika dilaporkan ke Allah kita dalam keadaan melakukan sholat makanya disebut kolben khusus para cakap-cakap yang menjaga sang Allah subhanahu wa ta'ala manabi pentingnya sholat kali itu pagi di akhirat kolben panjenengan empon oni iki salat Kak Dito menjadi ukuran nih. Ukuran aman-aman yang lain. Mana di salat kalaupun pancingan bagus dari masalah Allah, maka aman selain bakal diterima. Tapi sabeli ke mana bi kalaupun pancingan salat Kak Dito coba. Nah, pokoknya pas tak abejan naudzubillah min dzalik. Maka selain tak kira diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Kak Dito pada hadis jelas lagi orang si atikel sholat teka banyak puasa sunnahnya misalnya maka puasa sunnahnya kan itu tak ketare masalah Allah artinya tak oleh pahala teka asadeka pada orang pucuk asadeka tapi tak hujan maka orang gak nito tak kira bekal kenging pahalana sadeka. Begitu juga hajinya, umrohnya, semuanya amal-amal soleh yang lain. Mana bi solat tetap empat empat dulu, atau benda sampai artikel solat maka amal-amal soleh yang lain itu tidak akan diterima oleh Allah. Artinya kita tidak akan mendapatkan pahala. Mengapa empat empat kan kita solat tu? Sampai jelas lagi, itu disebut hadis kan itu, kitab kan itu. Man hafadu ala solati akramallahu bi khamsi khisalin. Sapa-sapa orang barang siapa yang menjaga salat selama waktu maka Allah akan memberikan kemuliaan atas orang ini kalau berlemah kemuliaan. Nah, Nabi istiqomah cek-cek aja gak dekat salat selama waktu. Napa bayi si pertama? Yarfa'u anhu bikal 'aish wa 'adzabal qabri. Maka orang tadi itu si pertama odikna edunya bekal jember. Dekat tadi besek. Dekat tadi besek. Tapi Allah akan memberikan coba mungkin ngelob berarti kojeng gak tetap lagi mungkin ngelob. Amin amin. Karena mau kojeng gak tetap yakin sudah bawa tadi otak jemper bukan jemper artinya kali itu jaminan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun bojong tepat
istiqomah sesuai dan dilakukan sesuai dengan apa yang disyariatkan hukum nebatupa bocah nak ketika aku nebatupa meni suka susu maka oh di nak itunya bakal jem Allah akan menghilangkan kesempitan kesempitan ke dalam kehidupan ini kan sekarang yang dua bakal tak eseksa sama Allah ke dalam kuburan mun ajaga sholat dan itu hadis kali itu berarti menapa menetapkan jepaki ekoburan tadi itu benda seksa seksaan kubur benda sebelum seksaan akhirat ekoburan benda khusus orang-orang si ajaga dekat sholat kali itu bakal epasalam menjadi seksa kubur wa yu'tiyahu allahu kitabahu biyaminih ben paki akhirat ketika masuk deka padang mahsyar eba kompol sarang Allah orang si aja gedeka sholat teh bekal narema buku catatan amalnya ketika di dunia kala ben tangan kanan mana bi etarema kala ben tangan kanan maka tak lintoh tantena orang tak lintoh min ashabil yamin termasuk kenapa orang-orang si berdek kanan masuk ke suarga na Allah. Tapi na'udzubillah menpaki korban panjenengan eki narima buku catatan amal kita kelaben tanang si ebaka budi etarima kegera beli kata maka kadito menunjukkan orang kadito beda narakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bekal lebet yata sanah jembatan sirot cepet ke akte kilat karena seluruh manusia pakai kadito teka orang muslim orang kafir bekal lebet yata sanah jembatan sirot yang disifati kenik nah lebih kenik dari tajemah lebih tajem dari sirot udah pernah berdah bencemacem saya lebet kadito dari manusia, bodoh saya cepat agak kilat, bodoh saya berkah, bodoh saya arangka, bodoh saya akhir sob sampai keker, ongke boleh. Bahkan nak umurin kafir langsung ikalak masuk Zabaniyah, malaikat Zabaniyah. Kenapa malaikat Zabaniyah kan itu? Malaikat yang langsung mendorong orang-orang penduduk neraka dekat neraka. Cuba akhirnya. Tak sempat lebat beneran. Tak sempat lebat langsung cuba akhir langsung. Ada malaikat Zabah. Ini ya, khusus orang-orang kafir. Nah, khusus orang saya aja ke dekat sholat tuh nyaman, langsung secepat kilat lepak. Oh, pokok saya terjenah. Amin. 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 Wajad khulul jannata bighairi hisab. Ben orang kak dinto bakal masuk dekat swarga tanpa dihisab. Manabi istiqomah aja ke dekat sholat. Dari tuh lemah kamuljaan yang bisa kita dapat ketika kita itu betul-betul ajaga dekat sholat selema waktu. Jadi kesimpulannya montero jember odina jember kali itu bukan berarti kenapa ketuan itu ini ingat bukan materi jember kali itu berarti hati percuma pesena nompo tapi mikir bisa tidur tapi udah maling kenapa Pak Lur tak boleh pesanan aku nah. Tenang hati. Cemburu ya nek hati kok tenang hatinya. Ibadahnya. Oh, di tak kuat, tak sumpek. Terkadang abek tadi to merasakan sumpek. Sumpek tak nyaman hati. Tadi itu bersabab tuh. Di antara sebab itu kalau pun pancingan alku maksiat ke Allah, maka cepat-cepatlah ngalah wudu kemudian mempunyai istighfar dekat ajunan Allah Subhanahu wa taala. Kan itu. Sabalika wa man tahawana bis salati aqabullah bi 15 uqubatan. Ben pasira orang sing ngentengake dekat salat teh. Meremehkan dekat salat selama waktu
maka Allah akan menyiksanya karbon 15 siksaan. Kan itu menyebut kafir sahabat yang lagi. Jadi antara saya penting saos, misalnya pertama, Eki 6 C15 kak dinto, begitu loh. 6 siksaan saya beri itunya, kemudian telok siksaan ketika dia itu mati dalam keadaan sakaratul maut, saya nomor telok kak dinto, saya telokan boleh, kenapa? Eki panika siksaan ketika apang kisar ajunan Allah Subhanahu wa taala. Adapun siksaan seitunya saya nenemkan itu saya pertama eki panika tunzaqul barakatu min umuri. Barokah berkat atau berkahnya umurnya tokal yang kak sareng Allah. Oh ini tidak kira berkah. Tetap umur lanjeng tapi umur tak barokah. Kenapa? Iki panika umurah cuma ekun aki kalaupun amak siat dekat Allah. Dekat lain lancung umurah 10 tahun gitu 10 tahun tapi tak pernah ibadah dekat neka banyak umur si barokah. Saya kerja umur barokah umur pendek misalnya iki tapi diisi kalaupun ibadah. Lebih utama boleh lancung terus barokah neka si esok muka-muka satunya lancung umur. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Saya kabin dua. Maka membada orang tak agojang, maka dari muana tak ditoh pekat epailang tantena orang soleh. Orang soleh kan itu bade tantena yang bisa kita rasakan atau lihat dari salerana. Itu mana di korban pancingan ngolati orang si agojang, maksud tak abo? Itu nyonara itu jember muana itu itu. Okay. Terus kemudian saya nomor telok engki panika semua amalnya tidak akan diberi pahala oleh Allah gara-gara ngintingan kiso salat. Saya nomor 4 engki panika doana tak etare masalah Allah. Saya kabun lemah engki panika orang sing ngintai ngintingan kiso salat kan itu tidak akan mendapatkan bagian dari doa orang-orang soleh. Kemudian si nomor 6 iki panikah kan itu sepenting naudzubillah min dzalik bakal keluar dari dunia tanpa agama iman gara-gara gelek ngentengan ki salat muka-muka sampai jin husnul khotimah amin ban barangkali mungkin saya kan bisa os saya bisa ketemu pulangnya piaki muka-muka manfaat kabut TV ben pancingan saya aja karena menjadikan motivasi kami kalau berpancingan mana pak diajarkan kita sholat selama waktu walaupun sesibuk apapun kita jaga sholat kita sholat selama waktu maka jadi orang si nyaman cemper tenang kodina itunya lebih-lebih pagi akhirat amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.